Video yang memperlihatkan orang yang berjalan di atas air viral di media sosial. Pengunggahnya menyebut video tersebut asli alias bukan editan. Pengunggah pertama video tersebut adalah Budiman, pengemudi speedboat jurusan Pontianak Buntut Limbung, Kalimantan Barat. Budiman menegaskan, video orang berjalan di atas air di daerah Kalimantan Barat tersebut asli dan bukan video editan. Bahkan ia memperlihatkan metadata video tersebut kepada Kompas.com, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Real, asli, Pak, ujarnya. Senin, sebelumnya, unggahan video yang menunjukkan seseorang dengan bungkusan di belakang punggungnya seperti berjalan di atas air, viral di media sosial TikTok. Pria itu berjalan seperti dalam adegan di film-film kungfu. Menurut Budiman, video tersebut direkamnya di dermaga Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ia merekam video itu saat membawa penumpang sejumlah pegawai PLN dari Desa Pulau Limbung. Menurutnya, video tersebut direkamnya saat air dalam keadaan surut. Kalau di sana itu air surut di tengah-tengahnya dangkal, Pak, lalu, di tepinya kembali dalam lagi, jelas dia. Hal itu yang terlihat mengapa saat orang itu berjalan di tengah sungai seolah-olah berjalan di atas air. Budiman pun tidak menyangka jika video yang diambilnya tersebut viral di medsos. Pasalnya, ia mengaku hanya iseng merekam video tersebut. Diketahui, awalnya video tersebut diunggah oleh akun TikTok @user5251887006 dan kemudian diunggah ulang oleh sejumlah akun di TikTok dan Instagram. Dalam video tersebut, tampak seseorang dengan bungkusan di punggungnya, seperti berjalan di atas air sungai. Perekam video juga beberapa kali mengarahkan rekamannya lebih dekat dengan menzoom, penampakan manusia berjalan di atas air, ujar pria dalam video tersebut. Kompas.com. Jadi bagaimana menurut Anda?